Alhamdulillah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa silaturahmi ke rumah Mas Jaka dari Semanggi sama mendoakan Mas Jaka sekeluarga agar hajatnya dicapai. Dan ini rumahnya ini di Rukya Majelis Yatim ya, dipagari agar dihindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan ya kan. Dan orang yang iri apa ya, tak tahu apakah tahu ya, kita kalau alam ada sesuatu atau ada orang iri, boleh biar diusir sama Allah biar dia tetap sukses ya, tetap tenang. Kemudian Taris Bang mau ketik masih 2 bulan ya. Ini mudah-mudahan kehamilannya ini lancar. Amin. Kemudian nanti ketika melahirkan diberi Allah barokah yang luar biasa. Amin. Gampang ya. Taris malah melahirkan sehat, anaknya sehat. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak operasi, dijauhkan dari naudzubillah cacat dan lain naudzubillah mis, dari sehat 100%. Kemudian anaknya nanti soleh dan soleh, akan bisa saja punya anak yang kedua atau kembar ya, semua anaknya nanti soleh dan soleha seperti Mas Jaka dan Mbak Risma dan Pak Miftahi orang tuanya kepadanya. Amin Allahumma amin. Kemudian Mas Jaka didoakan bayaran berapapun ya, walaupun tidak pegawai negeri, itu akan barokah yang tinggi. Kalau nggak barokah, nggak kuat-kuat, walaupun pegawai negeri ya dibuat berapapun, kurang terus ya. Yang manis banyak, yang penting itu barokah, kerja disiplin lagi, perlu proses, uang berapapun akan dihubungi Allah. Iya kan, pada sini dan jeberan-jeberan palet. Nah ini pokoknya ada saja lah ya. Apakah tak utah juga Pak Mitari, orang tua ini seperti masuk bahwa alam ada saja jalannya. Yang penting pertama rezekinya barokah, amal barokah. Kemudian selain halal barokah itu akan tambah suci rezeki, suci hati. Kemudian sabar, ibadahnya tambah wanteng ya, barokahnya luar biasa. Amin Allahumma amin. Dan kita doakan kemudian Bapak Bisnari selalu didoakan sepanjang waktu kemis ya, undangan kemana-mana sempat donatnya didoakan itu nanti Pak Bisnari, termasuk ya kan sempat donat itu kan semuanya Pak Bisnari kecantik terus dari kemana-mana. Tadi kan dua tempat kita ini Pak Bisnari kita cantik terus namanya, dan insya Allah Pak Bisnari sama Bisnari Mbak Supa ya, sekeluarga semuanya sukses juga di Samsung. Walaupun ada yang kena virus kor, Pak Bisnari juga akan bebas dari penyakit kor. Amin Allahumma amin. Kita memang sih butuh logika, kalau ada yang kena kita khawatir. Tapi kalau tidak dilengkapi dengan bunga yang tajam, kita akan bilang kalau dilengkapi dengan bunga tajam, kita sudah siap memberi protokol dengan dua orang tua, dan sendiri dan juga ikhlas dengan orang tua yang soleh, Yasin Lahutat, dua janda-janda di hari Kamis dengan dua mustajab, insya Allah kita dijauhkan dari penyakit-penyakit termasuk berbahaya yang bisa medis dan non medis. Karena virus itu kalau jelas medis, tapi ada yang non medis karena kan ada yang putih di tanpa gejala ya kan, kalau kita salaman ketularan ya. Makanya virus corona itu saya dan kiai-kiai menegaskan virus itu penyakitnya termasuk medis dan non medis. Contohnya juga kalau di luar sini ada orang yang hamil, katanya dokter ini tentu aja katanya dokter kok tidak mandul, tapi belum hamil itu medis dan non medis. Iya kan, non medisnya ada yang tidak diganggu, ada yang diuji Allah kok kehamilannya mungkin kurang sopan, oh ini mungkin jahat, mungkin hamil, oh iya kan, akhirnya sama Allah dilambatkan. Makanya itu namanya medis dan non medis. Mari kita mengaji dan berdoa bersama-sama dan mengaji agar
kita semua ajaknya di Jokowi, ajaknya kami tadi, tadi semua ajakan, kemudian saya, kita semua mudah-mudahan di Jokowi kembali. Silahkan berlaku-laku di Jokowi. Agar M.A. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq, wa min syarri ghaasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil uqad, wa min syarri haasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, wa min syarri ma khalaq, min syarri ghaasiqin idza waqab, alladzi yuwaswisu fi shuduurin naas minal jinnati wan naas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafir, la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun ma a'budun wa la ana a'budun ma a'budun wa la antum a'budun ma a'budun. Laqad khalaqtu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi watab. Wal ashri innal insana fi udri illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mosyawuh kami menyampaikan dawuh Gusti Allah dan Rasulullah singkat untuk menasihatkan dan meminta ismah biar tak lupa di dalam Al-Quran untuk menjelaskan mengenai rukyah dan berada. Rukyah artinya mengaji, jadi kita berdoa untuk menyembuhkan penyakit medis dan mengaji. Jadi ulangannya itu sebenarnya harus dibiarkan dulu. Apa? Ya kita biar agama sakit, iya kan? Terus tak gampang, kalau sakit ringan cepat sembuh. Terus biar tak gampang, tak gampang abrak, itu termasuk rukyah. Kemudian kalau Pak Bintari capek dari perusahaan, capeknya cepat sembuh. Yang harus pusing tak lama-lama. Terus dihidapkan menjadi bahaya yang kita tidak tahu ya, takdirnya Allah, yaitu virus-virus tadi, virus kor, yang gelarannya paru-paru, dan lain-lain, dan juga ada lepra, banyak penyakit yang menular. Itu termasuk berhubungan. Makanya akhirnya berhubungan mengaji diri-diri yang berhubungan untuk menjadikan penyakit yang termasuk merupnya aura. Aura masyarakat ini dirupiah. Para kaji selain kemis dan di sini lebih jatah agar auranya diperpanjang, yang auranya terpanjang lebih disiplin, ya kan? Nanti ibadahnya lebih disiplin. Kemudian itu artinya akan lebih baik, jangan lebih lurus, ya kan? Lebih auranya akan terpanjang luar biasa, dan akan banyak. Itu juga sebenarnya lebih-lebih pas. Mungkin sering diadakan saja di ya kan? Banyak bonusnya dan lain-lain. Itu kan di aur, di auranya namanya. Termasuk Mbak Nisma ini, Mbak Nisma masih kerja. Nah, kalau Mbak Nisma, dirunya biar nggak sakit, pas jadi kata hamil, ya kan? Itu perlu, cuma orang-orang kadang nggak tahu.
Orang-orang kadang nggak tahu, makanya saya jelaskan dari kitab dia mas. Kalau rukyah itu bukan berarti konotasinya enak, kadang nggak enak. Kalau kita yang orang-orang di jalan Allah, rukyahnya itu di jalan yang enak, bukan rukyah dulu kok koyok rukyosi meraman-meraman. Itu saya mau benar, apa koyok rukyosi warasno. Itu memang rukyah yang bagi orang-orang yang nggak normal. Tapi orang pejabat-pejabat, saya punya kecilnya, saya merukyah jenderal itu karena dia original satu Indonesia. Tapi karena itu persaingan, ini intern ya, persaingan dengan pejabat-pejabat, saya mencuri-curi kartu pembagiannya. Kalau kartu dirinya nggak boleh, kalau pejabatnya rukyahnya persaingan. Persaingan dengan ini, dengan pejabat, kan jenderal-jenderal. Saya kan nanti bisa penjara. Kalau saya video, karena persaingan, kayak aib istilahnya ya kan. Maka saya punya videonya bawa dia. Dari situ kan dia di situ aja. Saya merupakan pengalaman namanya berbeda. Maksudnya proses, kelihatannya yang di video itu yang biasa-biasa kan. Itu dari saya yang saya curi ya. Dengan kapolsek, kapolres, dengan kepala kantor yang biasa. Karena yang bahaya-bahaya tak boleh shooting ya. Itu alhamdulillah tambah sukses. Akhirnya kalau ada acara polisi saya dia kan. Makanya itu barangannya manusia. Pejabat top pun dirukyah. Iya kan? Makanya biasanya pejabat kan punya katanya dukun ya kan. Kalau di kitab pakai kiai itu kata saya Gus ini kan bukan dukun. Ya mengandalkan Gusti Allah melalui tirakatnya anak yatim, ustaz ngaji rutin, kok misalnya anak ngaji rutin setiap waktu itu tirakat. Nah kita sama anak ini, makanya kata saya malah itu karena kan ini kan anak asuh saya, termasuk anak asuh saya cari dan cuma donatur. Jadi kita berhak donatur. Nah itu tindakannya itu yang membuat doanya gampang kita aura itu rupiahnya gampang diterima Allah. Jadi rupiah yang ini biasanya rupiah yang image-nya positif. Iya kan? Jadi jangan campur adukan dengan rupiah-rupiah yang kayak kayak di pongkong kan rukyah orang gila-gila ya neng tinampi apa ya itu kan rukyahnya misalnya negatif karena semua itu kadang campur bahasa campur jin-jin dan lain-lain itu namanya kan subhat. Subhat itu ada yang halal karena sateka ya ada yang haram campur cepat sukses cepat kaya maruluk waktu cepat sukses cepat suge kok baru ini ake Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb. Ya Rabb.
Allah.